guys, welcome back to my channel. Nak pergi beli barang. Barang apa? Barang aku lah. Pergi bank dulu, keluarkan duit. Ni highway, aku tak pasti pergi mana. Aku rasa pergi arah utara. Minutes later. Guys, yes, aku dah sampai rumah. Tolong aku tunjuk kat korang apa barang ni. Korang layan dua video ni. Jom. Okay guys, welcome back. Korang nampak tak apa yang sama? Okay, aku sekarang aku dah review barang yang aku ambil baik. Sekarang aku nak review korang barang yang aku pakai ni. Tengah siap-siap jadi aku nak pergi mana lagi pergi rat. So ni memang Arai PZ RAM keluaran aku rasa 2019, November 2019 sampai 2020. Aku tak pasti bila tadi dia. Check dekat nama web Arai Jepun. Dan untuk helmet ni dah tak ada. Okay, helmet ni punya tag. Dalam ni macam biasa aku akan dapat. Aku beli second je helmet ni. Harga dia berapa korang tak boleh tahulah. Market untuk helmet ni retail price dia dalam RM2,200 hingga RM1,950. So macam mana korang tengok aku dah pakai ni. Untuk visor dia ni aku baru check macam visor colour-colour lah. Harga dia lebih kurang RM300 lebih. Okay, benefit dia helmet berat. Dia jalan jauh memang penat lah. Sebab orang tanya kenapa sanggup beli sampai habis-habis RM1,000 helmet ni. Safety yang terbaik yang ada. Kalau korang faham lah maksud aku apa. So yang ketiga mungkin untuk business. Tengok pada design, tengok pada model juga. Ada design yang cantik, memang harga dia mahal lah. Aku tak expect apa-apa pun. Aku just beli untuk aku review kat korang. Okay, tu je lah guys. Kita jumpa lagi. Thank you for watching. It's high.